Selama 1,5 jam, Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion Bukit Gombak, Singapura. Pelatih Shin Tae-yong membagi dua kelompok tim. Kelompok pertama berisikan pemain yang turun saat melawan Vietnam jalani latihan pemulihan. Sedangkan pemain yang tidak bermain berlatih secara normal. Bagi gelandang Timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, Timnas Indonesia dalam kondisi siap untuk menghadapi laga terakhir dan pelatih sudah memberikan materi cara mengatasi Malaysia. Kondisi dan tim sih sangat baik, sangat siap sih untuk melawan Malaysia nanti. Kita akan bekerja maksimal, bekerja keras. Pokoknya lawan Malaysia itu kita harus maksimal dan kita bisa mendapat poin, harus menang. Kita nggak boleh kalah. Saya bisa memberikan yang terbaik lagi, bisa memberi kontribusi lebih untuk timnas dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan tujuan kita di sini sama-sama bisa juara sih.